Aglonema Park merupakan destinasi wisata edukasi dengan spot Instagramable yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Bertepatan di Desa Wisata Puri Mataram di Tridadi Sleman yang berjarak kurang lebih 11 km dari pusat kota Yogyakarta, taman ini dikenal sebagai Taman Aglonema terbesar di Indonesia yang resmi dibuka pada pertengahan tahun 2024. Aglonema atau sering juga disebut Sri Rezeki adalah salah satu tanaman hias yang dikenal karena keindahan daunnya yang beragam dan menarik. Dengan daunnya yang lebar, berwarna hijau yang bervariasi dan corak yang menarik, berkombinasi warna merah, putih, dan merah muda ini membuatnya menjadi favorit penggemar tanaman hias. Aglonema Park ini menjadi surganya para kolektor dan peminat tanaman hias aglonema yang ingin menambah koleksi mereka. Di lahan seluas 1 hektar ini, pengunjung dapat menemui 90.000 aglonema dengan 209 varietas berbeda. Beberapa varietas langka yang dapat ditemukan di taman ini antara lain adalah Lotus Delight, Minion, dan Astuti. Hal ini menjadikannya tujuan bagi pencinta tanaman dan wisatawan nih. Taman ini sendiri diinisiasi oleh Badan Usaha Milik Kelurahan Bungkal Tridadi Makmur dengan menyoroti peran Taman Nasional dalam mempromosikan pariwisata lokal dan budidaya tanaman hias di wilayah tersebut. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah nih, pengunjung juga dapat membeli tanaman cantik ini loh. Aglonema lovers bisa banget nih berkunjung ke sini. Dengan tiket masuk Rp20.000 saja nih, Sobat Suara bisa menikmati keindahan berbagai aglonema dan mengabadikan momen bersama teman maupun keluarga.